Tuh lihat kapal yang lagi kandas dia. Nabrak karang dia terus dari laut lepas sana. Nabrak karang, lihat sampai ininya. Dia, kapalnya nggak bisa diselamatkan lagi. Lihat. Wow. Ada dua jaring. Ini mau jaring habis maghrib. Semoga dapat. Semoga memuaskan hasilnya. Kita udah nyampe bibir pantai. Ikan tompel. Tompel lagi baronang. Molo, kira nih kenapaan? Mi depong. Ikan pasir lagi. Tadi kepu. Apa kepu? Aku. Ikan pasir lagi kayaknya. Ikan osot. Wah, lumayan osotnya ini. Kumpulan. Awas. Kontol. Thank you.
kan kita ada apa nih? Jalan dikit lah, bawa di jalan bis. Ah, tak tahu apa jalan bis. Kesuluh. Nih, nemuin satu. Susah, susah. Lebat. Dulunya enggak sesusah sekarang ya, cari siput bakau. Enggak selebat ini pohonnya. Sekarang lebat nah, gila masuknya susah. Banyak sebenarnya. Cuman masuknya susah, gila. Butuh pengorbanan. Ah, berubah haluan. Huntingnya berubah haluan. Jadi kita bakal hunting di area sekitar sana. Hunting siput karang. Langsung nemuin. Banyak anggur laut banyak lihat ya. Yang biru-biru banyak banget anggur lautnya lihat. Nemuin siput. Tuh lihat kapal yang lagi kandas dia. Nabrak karang, dia terus bocor gitu. Udah ditinggalin sama awaknya tuh lihat. Udah 1 tahun yang lalu nabrak karang di pulau. Karang ini pelindung pulau lihat karangnya. Kapalnya yang karam. Lihat dia nabrak karang ini nih. Dari laut lepas sana nabrak karang, lihat sampai ininya. Dia, kapalnya enggak bisa diselamatkan lagi. Lihat. Wow. Nabrak. Thank you.
kapal ikan. Dia nabrak dari sana itu. Sini. Mesinnya masih ada satu, lihat tuh mesinnya. Mitsubishi 120 kayaknya modelnya sih sama kayak gitu tuh. Oh, ada masih ada dua mesinnya itu. Oh. Lihat kapalnya. Siput ini baru dapat segini siputnya, sekalian mampir ke kapal tadi. Baru dapat segini siput. Yes. Anggur laut. OTW pulang. Tuh lihat, gila ikannya banyak banget. Ikan guys. Lupa nggak bawa tombak. Tuh. Gila banyak banget.